5 anggota polisi udara korban jatuhnya pesawat M28 Skystruck di perairan Pulau Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau teridentifikasi. Potongan-potongan tubuh temuan tim SAR berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil uji DNA pembanding dari keluarga kelima korban. Kelima jenazah yang berhasil teridentifikasi adalah AKP Abdul Munir, AKP Syafran, Bripka Eri Dwi Perdana, Brigadir Suwarno, Bripka Erwin, dan kelima jenazah yang berhasil diidentifikasi akan segera diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Ya, dan pesawat M28 Skystruck milik Polri jatuh di perairan Pulau Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 3 Desember lalu. Pesawat terbang dari Pangkal Pinang menuju Batam membawa 13 anggota polisi udara.